HDMI capture ini dia menggunakan kabel HDMI ya. Sedangkan IC card ini menggunakan kabel RCA. Jadi dari segi kualitas gambar lebih unggul HDMI capture. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, kembali bersama saya di channel Yulis79. Oke, di video kali ini saya akan membuat sebuah video bagaimana cara tracking parabola menggunakan handphone dan menggunakan alat tambahan yaitu HDMI capture. Ya, yang tentunya HDMI capture ini lebih jernih ya daripada IC card. Oke, langsung saja kita uji coba bagaimana hasilnya. Langsung digunakannya ya handphone yang sudah support OTG. Terus saya di sini menggunakan HDMI video capture OTG dan kabel HDMI. Ini saya menggunakan receiver Skybox A1 Plus ya teman-teman. Oke, sebelumnya HP teman-teman harus support OTG ya teman-teman. Oke, kita langsung saja ya. Pertama-tama teman-teman harus install dulu ya. Ya ini aplikasi FP Viewer atau USC Cup dan UVC. Ya. Cari saja di Google Play Store. Ya. Yang ini ya teman-teman. Ya. Di sini karena saya sudah install aplikasinya, jadi nanti tinggal buka saja ya. Teman-teman yang belum mempunyai aplikasinya silakan download di Play Store aplikasinya. Pertama ini kabel HDMI. Oke, tapi di sini saya sudah menyiapkan kabel HDMI yang lain. Jadi saya sudah menyiapkan kabel HDMI yang lain yang sudah terhubung ke receivernya. Ya, sudah saya hubungkan ke receivernya. Jadi nanti tinggal dicolokkan saja. Oke, sekarang kita rakit saja. Ini kita HDMI capture-nya kita colok ke HDMI, kabel HDMI. Sudah saya colokkan. Kita colokkan kabel OTG-nya. Ya, sudah. Sekarang kita tinggal colokkan ke handphone-nya. Ya. Ini ya teman-teman. Sudah tercolok semua. Handphone harus support OTG. Oke. Oke saja. Oke. Sekarang kalau sudah dicolokkan semua. Ini. Terus dicolokkan semua. Langsung saja kita hidupkan receivernya. Kita hidupkan. Sudah on. Sekarang kita buka aplikasinya. Oke, kita buka. Kita kolekan. Ya, sudah terkoneksi. Ya, dan sudah terkoneksi. Oke, ini satelit Telkom 4 ya teman-teman. Ya.
dia lebih jernih gambarnya daripada ECCup. Oke, net HD ya, dan HDMI capture ini HDMI capture ya, lebih jernih gambarnya daripada ECCup. Oke, ya, karena HDMI capture ini dia menggunakan kabel HDMI ya, sedangkan ECCup ini menggunakan kabel RCA. Jadi dari segi kualitas gambar lebih unggul HDMI capture. Oke, jadi saya lebih merekomendasikan menggunakan HDMI capture. Oke, walaupun selisih harganya tidak terlalu jauh ya teman-teman. Ya. Ini hanya untuk perbandingan saja. Oke, ini ECCup dan yang ini HDMI capture. Mungkin video ini sangat berguna untuk teman-teman yang tidak mempunyai sekunder. Ya, karena tanpa harus repot-repot membawa TV lagi teman-teman, cukup dengan handphone saja. Oke. Karena kondisi siang ini sangat panas, mungkin saya akan trackingnya nanti sore saja. Oke, cukup sekian dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.